Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bina li ummidin. Para ikhwan wal akhwat dirmati Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita tentang Uh, Muhtasos Siratul Rasulullah SAW Ringkasan sejarah kehidupan Rasulullah SAW di mana pembahasan yang terakhir pada pertemuan yang lalu adalah membicarakan tentang uh, perjalanan kekuasaan mengurus Ka'bah setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana setelah Ismail yang mengurus Ka'bah tersebut adalah keturunan-keturunan dari Ismail alaihissalam. Terakhir kita bercerita tentang Luay bin Kusai eh, bin Luay. Jadi nanti kalau kita lihat silsilah bahwa Kusai ini adalah salah satu dari kakek tertinggi dari Rasulullah SAW ya. Kusai bin Lu'ai bin Galib dan seterusnya. Maka uh, kekuasaan Qusai di kota Mekah setelah dia sebelumnya merebut kekuasaan kota Mekah itu dari Bani Khuza'ah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan akhirnya Qusai bin Lu'ai asaba mulkan atalahu bihi kaumuh. Akhirnya Qusai bin Lu'ay ini menjadi raja di kota Mekah yang ditaati oleh penduduknya atau kaumnya. Maka dialah yang mengurusi berbagai urusan-urusan berkaitan dengan melayani tetamu atau orang-orang datang berhaji ke Mekah. Ada istilahnya hijaya atau hijabah, wasiqayah, warifada, wanadwa, walliwa. Yang dimaksud di sini adalah bahwa urusan-urusan yang mengurusi berbagai kepentingan masyarakat Mekah baik juga tetamu atau orang-orang yang datang umroh dan haji ke Mekah adalah yang mengurusnya adalah Qusay bin Lu'ai ya mulai yang memberi memegang kunci pintu Ka'bah itu yang memberikan baju atau kain yang menutup Ka'bah memberi minum dan makan orang yang datang berhaji ya, ataupun kesepakatan kesepakatan naduah itu adalah keputusan-keputusan tertinggi waliwa adalah tentang uh, keputusan perang ya berada di tangan dia ya wakat ta'amat kata rubaan baina kaumihi nah ini yang terakhir kita bahas kemudian dia membagi maka itu ...beberapa wilayah atau empat wilayah. Jadi kalau masa kita mungkin ya maka barat, maka timur, utara dan selatan. Dia bagi dan di setiap itu dibaginya kalau sekarang mungkin semacam kabupaten... ...dibagi menjadi kecamatan atau prinsip menjadi kabupaten. Wakat ta'amat kata ya perubahan baina Di dibuat semacam tata negaranya susunan negaranya, ya tingkat penguasanya, maka dia bagi. Fa anzala kulla kaumin minhum manazilahum, masing-masing ditempatkan di posisi masing-masing wilayahnya masing-masing. Ini untuk suku ini, untuk yang pemimpinnya ini gitu. Waqila innahum habu kata syajar an manazilihim, mereka takut memotong ya di antara ketentuan di kota suci Mekah itu tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya kecuali tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Demikian pula tidak boleh ditangkap binatang buruan di dalamnya. Maka mereka takut memotong pohon-pohon yang di kampung mereka masing-masing. Man Manazilihim, masuk di tempat mereka masing-masing. Maka tentaranya lah yang bertugas memotong pohon-pohon tersebut. Pasamathu Quraisyan majma'an. Orang Quraisy memberi lakap kepada Qusay bin Lu'ai ini yang telah mempersatukan ya orang Arab, Arab Mekah waktu itu lama lama jama'a min amrihim ya Watayam mana bi amrihi. Terkala Musa ini mampu mempersatukan kaumnya dan juga mereka memiliki semacam harapan baik dengan kekuasaan Musa ini. Palatung kahu muraatun minhum walai tazawaju rajulun walai tashawaruna fi mana zalabihim walai yakiduna liwa aharbin illa fidarihi yakiduhulahum ba'du waladihi. Maka segala keputusan pernikahankah? Ya, seseorang mau melamar, laki-laki mau menikah atau memusyawarah tentang suatu peristiwa kejadian yang ada di tengah kaum mereka? Ya, mengambil keputusan wala yaqiduna liwa harbin tidaklah mereka menegakkan bendera perang atau menentukan kondisi perang atau perdamaian kecuali di rumah Kusai bin jadi maksud di sini tujuan membahas ini adalah bagaimana sejarah penguasa di kota Mekah setelah Nabi Ismail dari Nabi Ismail sampai datangnya Islam siapa saja berkuasa di kota Mekah siapa saja mengurus Ka'bah itu yang dimaksud di sini disebutkan sejarahnya sekilas maka berbagai peranan penting diputuskan di rumah Usay bin amruhu mautihi indahum Sehingga berbagai keputusan, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Luai bin Lu ini, Kusai bin Lu seperti agama yang diikuti. Jadi begitu taatnya mereka kepada segala keputusan-keputusan yang diambil oleh Usai bin maka dia punya darunadwah namanya yang mana dalam sejarah ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah di sana ada kisah itu bahwa seluruh tokoh-tokoh penting dari angkara Quraisy bermusyawarah di darunadwah ini ingin membunuh Rasulullah s.a.w. Nah darunadwah ini sudah ada di masa Usai ini dialah yang pertama membuat semacam Uh, perwakilan rakyat gitu ya tempat musyawaranya, MPR-nya atau DPR-nya di situ dia punya dia yang punya gedungnya tempat mereka mengadakan dia buat sendiri ya maka dia punya dar nadwa namanya jadi kalau kita lihat orang-orang uh, kafir Quraisy sebelumnya sudah memiliki yang disebut ilmu tata negara itu maksudnya bahwa mereka juga punya ilmu ketatanegaraan mulai dari membagi wilayahnya, menentukan pejabat setiap wilayahnya, kemudian seperti istilah mereka ada naduah, liwa, rifada, sikoyah, hijabah, itu ada petugas-petugas yang sudah dibentuk untuk mengurus. Ya. Jadi artinya Mekah itu selalu berada di tangan keturunan Bani Ismail alaihissalam. Taib, falamma kabara kusai, waraka'adhamuhu, Kala semakin tua kusai ini dan tulangnya semakin lemah ya dia sudah semakin tua semakin lemah dia punya anak paling tua namanya Abdul Dar ya kemudian Abdul Manaf jadi ada Abdul Dar ada Abdul Manaf ya Abdul Manaf bapak dari siapa hmm Hmm. Bapak dari siapa? Bapak dari Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. ah, ha? Bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Taib. Qad syarafa fi zaman Abi. Jadi dia punya saudara Abdul Manaf. Tapi yang tua Abdul Dar namanya. Nah, Abdul Manaf ini lebih artinya kelihatan cekatannya lah. Sudah menampak dia sebagai calon sebagai tokoh gitu maksudnya. Kemudian juga wa Abdul Uzza wa Abdul Dar. Jadi ada Abdul ruzah Abdul Dar. Ini semuanya adalah anak dari Kusai bin Lu'ai. Faqala Kusai li Abdul Dar. Abdul Dar ini adalah anak yang tertua. Yang tua lalhakan bil kaum. Jadi Abdul Manaf, Abdul Uzza, uh, ya Abdul Uzza, Abdul Dar. Kata ayahnya Abdul Dar ini tadi ...kusai saya akan jadikan kamu setingkat mereka. Wa insyarafu alaik. Baik, walaupun mereka Libe mulia di atasmu. La yadkhulu ahadun minhum al-Ka'bah hatta takuna anta taftahu 'alaih. Jadi kunci Ka'bah itu diserahkan oleh Kusai kepada siapa? Abduddar. Tidaklah seorang pun dari mereka bisa masuk ke Ka'bah sampai engkau yang buka pintunya untuk orang yang mau masuk. Wa la yaqilu li Quraisy li li harbiha, tidaklah ya boleh ditegakkan bendera perang artinya tidak ada izin untuk perang ya illa ant kecuali kamu yang mengizinkan di keputusan-keputusan strategis itu engkau yang megang di Quraisy nggak bisa perang kecuali atas keputusanmu ya walaya itu Quraisy ahar illa ini yang syikaya itu tidak ada boleh seorang pun minum di muka ini kecuali dari apa layananmu, dari minumanmu, kamu yang beri minum. ahadun min mausim ta'aman illa Jadi dialah yang masa rifada, dan semacamnya. Juga dialah yang tugas memberi makan orang haji. Minum orang haji dia makan. Tidak ada seorang pemakan dari ahli mausim maksudnya orang berhaji ya makanan kecuali dari makananmu. Tidak boleh minum kecuali dari minumanmu. Artinya adalah engkau lah yang berhak melayani mereka. illa Tidak boleh Quraisy memutuskan suatu urusan penting kecuali di rumahmu. Itu darun yang telah diwariskannya. Semua keputusan adalah di dar Itu wasiat orang tuanya. Jadi model apa namanya perpindahan kekuasaan di masa jahiliyah itu ada berapa ya? Tetapi ini adalah dalam bentuk penunjukan ke penguasa sebelumnya ke penguasa berikutnya. Dia sudah nunjuk anaknya yang paling tua. Kalau saya mangkat, saya meninggal, yang akan mengurusi Ka'bah, yang mengurusi musim haji, yang mengurusi masalah politik, itu adalah engkau kata Kusai kepada anaknya Abdiddar. Taib. Fa'atau darun Maka diserahkanlah kepadanya darun nadwa. apa? Itu semacam parlemennya tempat muasyara. Dialah yang membuka kuncinya mengajak orang untuk bermuasyara. Selain dia keputusan di situ dia ambil. Wal hijaya. Wal hijaya. Wal Kemudian juga kunci Ka'bah Ya walliwa liwa itu tadi adalah yang berhak memutuskan ya bendera perang boleh perang atau tidaknya ya sekoyah tadi adalah masalah apa pelayanan orang-orang datang berhaji ke kota Mekah warifa ada juga pelayanan kalau nggak salah artinya ya atau melayani tamu penting Wahya Uh, warifadani kharajun Quraish min ila Qusayn. Arifada ini maksudnya adalah semacam iuran yang dipungut oleh orang, -orang Quraish, dari orang Quraish. Dikumpulkan ke kusain. Biaya ini digunakan, uang ini digunakan untuk menyambut orang-orang yang tak berhaji. Maka dialah yang mengurusi. Di masalah keuangan itu. Iuran bersama-sama, ya lalu dikumpulkan ke kusain. Hajj. Maka dari uang iuran tadi adalah dia gunakan untuk pelayanan orang orang datang berhaji yang tidak punya bekal. Gitu. Yang tidak punya bekal mereka. Jadi kalau kita lihat sistem ekonomi, sistem sosial sudah ada di masa mereka itu. Ini bisa diambil, diciplak ya untuk melakukan sebuah apa namanya acara atau apa ya iuran mereka udah lakukan hal itu dari dulu dari masa jahiliyah jadi untuk melayani orang yang tanpa makan minum mereka tempat tinggal mereka itu orang kafir Quraisy bertanggung jawab saat itu orang-orang Quraisy bertanggung jawab saat itu jadi subhanallah ya jadi kenapa karena Qusay mengatakan kalian ini adalah orang terpilih Allah untuk menjaga rumahnya kalau nak mau ya kalian keluar dari Mekah ini, jangan menjadi penunggu rumah Allah yang mengawasi malam ini. Maka ya kuluhu malam saatun walazat. Nah gunanya untuk apa? Orang-orang atau haji yang kehabisan bekal, yang kurang bekalnya, yang tidak punya kemampuan yazat itu tidak punya persiapan, perbekalan. Li'anakusayan faradahu ala kures itu Kusai mengatakan ini mewajibkan iuran itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Diwajibkan oleh dia, harus iuran wajib. Ya, ini sumber pendanaan yang dilakukan oleh Kusai untuk melayani melayani tamu-tamu yang tempat haji. Jadi memang sejak Majahiliyah ya, penguasa-penguasa yang berkuasa Mekah yang menguasai Mekah secara khusus. Dialah berkewajiban. Merasa berkewajiban untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada orang yang datang ke rumah Allah. Dan itu sampai hari ini. Dengan slogan yang dipakai oleh pemerintah Saudi Arabia. Khidmatul hajj syarapudlana. Melayani haji merupakan kebanggaan bagi kami. Jadi luar biasa ya kontainer-kontainer di sepanjang jalan Muzaarafa Mina, Musdalifa itu berbaris membagikan dengan ada yang dasung dari rajanya, ada dari dari donatur-donatur yang tidak dari pemerintah mereka berikan bagi pelayanan-pelayanan gratis obat-obatan dan sebagainya. Baik. Faqala lahum Apa kata Qusai ini kepada orang-orang kafir Quraisy? Innakum jiranullah wa ahlu baitihi. <tik> kalian ini kan tetangga Allah dan yang tinggal di sekitar rumah Allah. Wa inal hajj daifullah. Sedangkan orang, -orang tambar ini dia Allah ini. Kan kalian yang tinggal di Mekah ini. Kalian adalah jiranullah wa ahlu baitihi. Kalian adalah tetangga Allah yang maksudnya rumah tangga bagi Ka'bah Yang ditinggal mengurus Ka'bah, tinggal di sekitar Ka'bah. Sedangkan orang datang haji itu adalah tamu Allah. Wahum ahaqud daif bil karoma. Mereka adalah tamu yang paling pantas, yang paling berhak untuk dimuliakan karena ditamu Allah. Jadi ini diantara antara nilai-nilai kebaikan yang selalu ada di tengah-tengah orang kafir Quraisy. yaitu melayani orang-orang yang datang ke Ka'bah, ke rumah Allah, berhaji dan umrah dan sebagainya. Maka mereka katakan kata Qusay adalah mereka ini tamu Allah yang lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari kita. Fa ja'alu lahum ta'aman wa syaraban al-hajj. Inilah kalian siapkan makanan dan minuman selama musim haji. Hatta yasduru angkum sampai dia pulang kampung, sampai selesai dia menyesal Kalian wajib mempersiapkan untuk mereka makan dan minum kata Kusai. maka orang kafir Quraisy melakukan perintah dari Kusai. Nah. Bahkan Kusai la yukhalaf. Kusai ini enggak ada yang berani menentang perintahnya. Walau alai syai'un sun'ahu. Walau syai'un sun'ahu. Jadi enggak ada apa saja yang dilakukannya, nggak ada yang berani membantah, nggak ada yang berani menolak. Fala mahalaka akama banu amrahu la niza'a Setelah meninggal Qusai, maka yang melanjutkan tugas-tugas politik, ekonomi, ya sosial dan sebagainya adalah anak-anak dari Qusai tadi. La niza'a bainahum, ada pertengkaran sama mereka. Nah. Kemudian dengan berjalan waktu inna bani adi manaf adi manaf ini aradu akhdama biyadi abdudar nah tadi kan abdudar diberi kekuasaan oleh ayahnya tadi Abdul Manaf ingin mengambil apa yang ada di tangan Abdul Dar. Mereka merasa mereka merasa lebih aula, lebih berhak. Wara'u anhum aula bidalik. Maka mereka mulai di sini, Abdul Manaf ingin mengambil dari berbagai kepercayaan yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Abdul Dar. <tik> mereka merasa saya lebih berhak, patah <tik> Quraisy, mulai di situ terjadi perpecahan di kalangan kaum Quraisy. <tik> Jadi, Quraisy ini ada yang mendukung Abdul Manaf ada yang bersama Abdul Dar. sahibu saibu amru Abdul Mana. Nah, yang bergabung dengan Abdul Mana ini siapa saja? Namanya Abdul Syams. Lianu asannahum. Abdul Syams ini adalah yang paling tua. Wa samru amri Abdul Mana Amir bin Hashim bin Abdul Mana bin Abdul Dar. Nah. Kemudian qulu halafan Bersumpah. Masih, masih bersumpah. Maka Banu mana mengeluarkan sebuah baskom yang penuh dengan minyak wangi. masuk fiyah. Lalu mereka masukkan tangannya ke dalam bejana ambil si minyak wangi itu. Wa masahu bihal ka'bah. Mereka usap dengannya ka'bah. Fasumu mutibina. Maka mereka disebutkan dengan jadi ingin nih bersaing untuk karena memang di antara hal yang mereka banggakan di masa jahil itulah kalau dia menjadi pelayan jemaah haji, ia mengurus Ka'bah. Ingat adanya hal fudul, sumpah. Ketika Ka'bah itu rusak, kemudian diulang dibangun di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dipindahkan Hajar Aswad dari tempatnya. Itu untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula kan bersaing pula mereka. Karena mereka menilai yang memegang itu adalah orang yang paling mulia di kalangan mereka. Itu yang jadi persaingan mereka itu. Yang menyebabkan percobaan mereka itu. Ingin mencari kehormatan, kemuliaan bagi mereka itu. Kalau dia yang mengurus Ka'bah dan sebagainya. Ya, bukan karena Allah, karena ingin mencari Ya kalau sekarang mungkin mencari viral, mencari famor lah, mencari itu, gitu. Supaya dia punya jasa. Kalau dia punya jasa, dia bisa mengatur itu maksudnya nanti. Nah. Kemudian, wa ahlaf. Mereka berkompak juga, mereka koalisi Abdul Dar ini. Summa tadau suluh. Kemudian mereka berupaya mencari jalan damai yang tadi mulai ada riak-riak perselisihan antara Abdul Manaf dengan Abdul Dar yang masing-masing punya pendukung dari bangsa Quraisy sendiri. Baik. Ala ala Abdul Manaf siqaya wa akhirnya apa? Bagilah Abdul Dar mengalah, diserahkanlah masalah siqaya wa ada kepada Abdul Manaf. Siqaya pelayanan untuk makan minum jamaah haji, rifada adalah yang memungut iuran untuk biaya uh, makan, minum, konsumsi jamaah haji tadi. Baik. Wa nal hijabah wa liwa' wa nadwa' lima dibdar. Kan ada lima, yang tiganya buat abdedar. Hijabah yang mengganggu Cikaba liwa' izin perang dan seterusnya. Kemudian nadwa' yaitu yang memimpin musyawarah adalah abdedar. Faraduh sepakat mereka masing-masing ma bersama apa tadi uh, kalau kita apa koalisinya masing-masing jadi Abdul Manaf punya koalisi dari orang Quraisy juga Abdul Dar juga punya masing-masing tetap hatta ja Allah Islam sampai datang Islam kebijakan tadi rifada wasiqayah adalah diurus oleh Abdul Manaf Sedangkan an-nadwa apalagi waliwa wal hijabah adalah di tangan Abdul Dar yang mengurusnya. Maka setelah datang Islam apa kata Rasulullah SAW? Kullu halfin atau ok, kullu halafin fil jahiliyah lam yazidu Islam illa shidda. Semua kesepakatan yang kalian buat di masa jahiliyah Tidaklah datang Islam kecuali semakin mempereratnya. Tidak boleh lagi setelah Islam datang, apa kesepakatan telah kalian buat itu tetap pada posisinya masing-masing. Perjanjian itu adalah satu yang wajib kalian sepakati kesepakatan taati yang telah kalian sepakati. Ini pentingnya yang namanya solusi mencari perdamaian bahwa masing-masing tidak boleh lagi saling berebut. Sehingga Islam menunjukkan bahwa makanya apa namanya ketika waktu patuh maka ya kan kunci Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah kalau tidak salah kemudian ada yang berminat untuk menyerahkan kepada Ali bin Thalib Rasulullah tidak mau karena itu amanah masing-masing yang telah lama mereka pegang masing-masing nah, pada peranan masing-masing jadi semua kesepakatan sumpah di masa ya, jiliah kata Rasulullah ya tidaklah menambah akannya Islam kecuali semakin kokoh, semakin erat. Nah, wa nah, apa itu hal fudul? Ini yang tadi kita sebutkan. Fajr ta'ala hu pidari Abdullah bin Judaan di syarafihi wasinnihi yaitu mereka berkumpul di sebuah rumah namanya rumah Abdullah bin Jur'an karena ketokohannya di kehormatan yang dimiliki dan juga umur yang tua. Jadi kalau kita lihat di sini ya saling mencari pengaruh antara mereka. Nah, yang berkumpul di rumah Abdullah bin Juraan ini adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib wa asad bin abdul uzza wa zuhra bin kilab wa taim ibn murrah ta'ahadu alla yajdu bimakata maduluman min ahliha aw mimman dakhalaha illa qawmu ma'ahu apa yang disebut halifudul ini Yaitu mereka sepakat banu hashim, banu mutalib wa asad bin abdul uzza zuhra bin kilab, taim bin murrah berbuat sepakat di rumah menujuan semacam apalah istilahnya petisi gitu ya mereka buat apa mereka membuat kesepakatan tidaklah mereka temukan ada orang di Zol ini di Mekah atau penduduk Mekah atau orang yang masuk ke Mekah ilah kaum mau kecuali mereka akan bela jadi tidak boleh ada di kota Mekah itu orang yang dizolimi jadi kata mereka sepakat ini Tidaklah ada orang di Mekah ini, penduduk Mekah yang layu di Mekah mazluman. Tidak ada pakan di Mekah itu satu pun yang seorang pun yang dizolimi, baik dari penduduk Mekah atau orang yang datang ke Mekah, ilah kamu um. kecuali apa? Mereka membelanya. Hatta mazlumatu sampai dia kembali menerima haknya. Kalau ada yang zalimi haknya, mereka inilah penuntut. Nah, mereka menuntut hak orang-orang yang dizalimi. Mereka akan kejar terus sampai orang yang dizalimi menerima haknya. Jadi mereka ada penegak keadilan. Ya. Jadi makanya dulu Mekah itu sangat dihormati orang. Sampai di Islam kan kota Mekah juga demikian. Dulu di saja Elia itu kalaupun orang pamannya pernah membunuh orang tuanya dan dia cari-cari. Ketemu di Mekah. Dia tidak akan ganggu Sampai ditunggu dia keluar Mekah itu diintai. Tapi tidak akan pernah di apa-apakan kalau dia masih dalam kota Mekah. Jadi nggak akan ada orang dizalimi di situ. Itu penjagaan kemurnian bagaimana mereka mendekat keadilan. Waqala Zubair bin Abdul Muttalib. Ini Zubair bin Abdul Muttalib berkata. Innal fudula tahalafu wa ta'aqadu alla yuqima bibati makkata zalimun. Sumpah fudul itu adalah mereka berjanji dan sepakat tidak seorang pun ada di penduduk Mekah ini yang berbuat zalim. Ya. Amrun alaihi tahallafu wa taaqadu, kesepakatan yang telah mereka buat, fal jar wal mu'tar fihim salimun. Ya, yes. baik orang yang datang atau yang tinggal di kota Mekah merasa aman. Dazan? Belum. Hah? Fadol, Dazan. Belum ada ya, Baik. Dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi, nanti silsilahnya sampai kepada Abdul Motalib dan Abdul Hashim, itu kenapa bisa urusan kota Mekah itu berada di tangan Hashim. Nanti kakek daripada Nabi SAW, ya Taib lanjutkan ya, kemudian. Selanjutnya yang mengurus malah si warifada, si koya warifada tadi dipegang oleh siapa? Abdul Manaf. Setelah Abdul Manaf diserahkan kepada anaknya Hashim. Hashim bapak siapa? Abdul Muthalib Abdul kakek kakeknya Nabi Muhammad. Jadi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusai bin Luai ya bin Ghalib bin Fihir dan seterusnya bin Nizar ila Adnan Tapi Sebenarnya Abdul Manaf punya anak lagi Abdul Syams. Abdul Syams ini sebenarnya Quraisy juga yang mana itu nanti berhubungan kayak Abu Sofyan. Kebuliannya Abu Sofyan, silsilah Abu Sofyan. Mereka semua dari Quraisy. Tapi tidak alul bait, ini keturunan Quraisy semua mereka. Yang Ahlul Bait itu nanti adalah Hashim dan Abdul Muthalib. Al Muthalib ya, Abdul Muthalib. Eh, apa Hashim dan Muthalib, anak keturunan Hashim. Abdul Muthalib ini punya anak Hashim. Dialah yang mengurusi Rifada dan Siqaya. Rifada tadi adalah itu dana yang dikumpulkan dari orang kafir Quraisy untuk melayani diurus di mas dia dibeli bahan-bahan makanan untuk melayani orang yang datang ke Mekah. Nah itu setelah Abdul Manaf mangkat diserahkan kepada anaknya Hashim. Dia punya anak Abdul Abdul Syams, Abdul Shams ini adalah Safarun. Mana Safarun maksudnya adalah orang banyak Safarun. Banyak apa? Banyak perjalanan. Sering tidak netap, tidak lama tinggal lama di Mekah. Sering melakukan perjalanan berdagang lah gitu. Ya, kalau mayuki lebih Makkah, sedikit dia kalau tinggal di Mekah itu. Jadi kalau diserahkan ke dia nanti bisa nggak terurus urusannya. Maka tidak diserahkan kepada Abu Syams. Wakana mukilan Abu adalah orangnya nggak kaya, banyak anak. Maka dia sering keluar Mekah untuk berdagang. Itulah menyebabkan dia yang tidak diserahkan oleh Abdul Manaf tadi ayahnya diserahkan ke Hashim. Ya, jadi mengenal silsilah ini kita lihat itu bahwa dekatnya keturunan hubungan antara Abu Sofyan atau Muawiyah bin Abi Sofyan itu dekat dengan Rasulullah SAW. Karena Hashim, saudara Abu Syams, Abu Syams kakeknya dari Muawiyah bin Abi Sofyan bin Abi Syams. Nah, Taib. Wakana Hashim, kakek Nabi SAW ini, Hashim ini adalah musiran Orangnya agak lapang, memiliki harta lah, ya agak berkelapangan. Wahwa dan dialah yang pertama mengipunya ide dua perjalanan Perjalanan musim panas, musim dingin. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Itulah daerah pedagang mereka di Quraisy ilafi was nah itu yang pertama mengadakan punya ide siapa Hashim wa awwalu ma at'amat sarid Hashim juga yang pertama membuat makanan sarid makanan yang sangat enak dan Rasulullah SAW suka tarik ini itu korma yang dicampur dengan tepung pakai minyak samin ya untuk saat itu memang makanan yang paling mewah lagi itu. Sarit itu korma yang dihaluskan, dicampur tepung, kemudian pakai minyak samin. Jadi kalau kita dulu di mahasiswa, mau buka di Masjid Nabawi itu, itu mengintai setiap itu tuh, dimana yang ada sarit. Kita milih-milih aja. ya. Kalau nggak ada, kita nggak mau duduk. Karena ditarik-tarik itu sama orang. ya. Sampai sekarang gitu, kalau Ramadan tuh kita, kalau kita masuk, ditarik-tarik, ya sini, dibawanya ke Sopro, ke tempat hidangan iftarnya dia. Tapi, kalau kita mahasiswa dulu, cari mana yang ada. syarid kita baru duduk di situ. Baik, kemudian ya, tatkala Hashim meninggal, diserahkan kepada saudaranya Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi, mereka ada Abdul Syams, ada Hashim, ada Al-Muttalib. Al-Muttalib ini saudara bagi Hashim. Hashim ini menikahi wanita namanya Salma dari Bani Najjar, Bani Najjar yang ada di Madinah. Ya. Nah, ketika Hashim berdagang ke Gaza, ke Syam, dia meninggalkan istrinya apa namanya? Salma ini hamil. Lahirlah anaknya dan dia meninggal. Hashim meninggal di Gaza sana. Di Palestina sana, di Syam meninggal dia. Setelah remaja anak yang ini itu disebut Syaibatul Ham, lahirnya rambutnya ada putih. Syaibatul Lalu saudaranya Al Muttalib yang tadi menggantikan Hashim yang petugas si Koya, eh, ya dan Rifada itu menyebut menjemput anak saudaranya yang lahir di Madinah dibawa ke Mekah. Karena begitu lama perjalanan Mekah eh, dari Madinah ke Mekah sampai di Mekah rambutnya sudah berdebu, pakainya udah gak kotor. Orang-orang nggak -orang tahu kalau ini anak saudaranya, dikira ini adalah budaknya Muttalib dia lah dia Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibatul Hamd. Itu sejarahnya. Ini ini meng, melihat bagaimana silsilahnya jadi uh, pengurusan Ka'bah dan seterusnya di Kota Makkah itu kayak kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Muttalib menjepul anak saudara Nak Hashim di Madinah, Syaibatul Hamd sampai di Mekah dikenal dengan Abdul Muttalib, Akhirnya, kakek Nabila yang mengurusi pekerjaan kakek yang berikutnya, yaitu masalah repair dan seterusnya. Dialah nanti yang menggali lagi sumur Zam-Zam yang ketimbun, dan sebagainya. Dialah yang berdoa agar mendapat sepuluh orang putra untuk membelanya. Nah, ini itu, itu hubungan ceritanya. Jadi, sekarang kita sampai pada masalah apa? setelah kekuasaan Mekah itu dipegang oleh Hashim, Hashim itu, meninggal di Syam, kemudian tugasnya dipegang oleh saudaranya Al-Muttalib, dan Hashim ini waktu pergi ke Syam, meninggalkan istrinya hamil, Salma dari bangsa dari suku Bani Najjar di Madinah, setelah melahirkan kemudian besar anaknya, saudara Maja, dijemput oleh saudaranya, untuk menyerahkan tugas ayahnya Hashim ini, Syaibatul Ambin Hashim ini, sampai di Mekah dikenal dengan Abdul Muttalib. Nah itu sejarahnya yang akhirnya Abdul Muttalib lah setelah itu yang berkuasa di kota Mekah. Karena dia selalu dirongrong oleh yang lain, dia meminta kepada Allah bernazar. Ya, seandainya dia dibeli 10 orang anak laki-laki, dia akan korbankan salah seorangnya. Itu itu ceritanya. Ya, itu. Taib. Jadi di sini setelah Hashim meninggal yang mengurusi tadi Rifada dan Sikoyah adalah Abdul Manaf eh, adalah saudaranya Al Mutalib bin Abdul Manaf. Pakana dha syarafin fihim yasamunhu Al Fayyad li samahatihi Al Fayyad. Orang-orang Quraisy itu orang-orang Arab suka memberi gelar-gelar kalau orang itu melebihi satu sifat yang sangat menonjol pada dirinya. Wakana Hashim qadimal Madinah Hasib ini lewat Madinah menikahi Salma bin binti Amrin min Bani Najjar dari suku Bani Najjar. Pawalah lahu Abdul Muthalib, maka lahirlah anaknya Abdul Muthalib yang kita ceritakan tadi. Jadi istrinya hamil, dia meninggal di Syam, kemudian lahir anaknya yang waktu lahir Syaibatul Ham namanya. Jadi Abdul Muthalib nama aslinya Syaibatul Ham. Ya. Cuman ketika dibawa oleh Muthalib yaitu pamannya ke Mekah, orang kira dia budak, disebutlah Abdul Muttalib. Falamatara akhar ya ilahi al Muttalib liyak bihi. Ini yang tadi. Setelah dia sudah besar, Syabatul Hamdi datanglah saudara Hashim menjemput anak saudaranya itu. Fa abad umuhu. Ibunya enggak mau melepaskan. Dari Salma, dari suku Bani Najjar ini. Fakala innahu yali mulku abihi. Innahu yali mulka abihi. Maka Muttalib bilang kepada istri dari saudaranya bahwa anak ini dibawa ke Mekah untuk mewarisi kekuasaan orang orang tuanya. Maka diizinkan oleh ibunya. Pada awal ibunya nggak mau. Tapi tak kala diberitahu oleh pamannya Al muttalib bahwa anak ini dibawa ke Mekah untuk melanjutkan apa kekuasaan. Pakatanat lahu, oh lahu, maka diizinkan. Para halabi, nah, lalu dibawa ke Mekah ilai mulka abihi. Kemudian diserahkanlah yang sebelumnya saudaranya Hashim memegang Rifada dan Sikoya diserahkan kepada Abdul Muttalib. Abu Yali maka Mutaliblah menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya dipegang oleh ayahnya. Wa ma ma maka dia melaksanakan untuk kaumnya di kota Mekah apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya dan kakek-kakeknya lam ahad min abai. Sehingga dia terkenal orang yang toko yang sangat besar, yang kehormatannya itu melebihi dari kekuasaannya, kemuliaannya melebihi dari orang tua dan kakek-kakeknya. wa Ya, sehingga mereka sangat suka kepada Abdul Muthalib ini. Ya, ini kisahnya, ya. Nanti setelah itu ada ke kisah menggali sumur zam-zam, kemudian Abdul Muthalib bernazar menyebeli salah seorang anaknya, ya. Kemudian juga nanti tanda-tanda ketika lahirnya Rasulullah SAW dan seterusnya. Itu yang dapat kita bahas dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kisah berikutnya. Jadi sampai kita sekarang pada kisah apa? Yaitu kakek Nabi Muhammad SAW Abdul Muthalib berkuasa di Mekah. Nah, itu ceritanya. Ya, maka selama kakeknya berkuasa ini banyak sekali nih pembaruan-pembaruan nilai di antaranya dia yang menggali kembali zumur samsam -sam yang sempat tertimbun. Ya, dia menemukan berbagai harta apa namanya uh, harta-harta simpanan di dalam Ka'bah sehingga karena dia takut diambil kuasanya dalam menjaga zumur samsam itu, ya dan juga dia menjadi disaingi oleh suku-suku lain, itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi 10 anak laki-laki yang mampu membela dan mempertahankannya dia. Insya insyaallah kita akan jumpa pada kajian kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. wa bihamdik, asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.